Ini dia behind the scene demi kalian ya. Ini ada gua sama Evan, ada Diki. Dan gua lupa nih kamera bisa di flip. Wah, enak juga ya. Takut ada beda kan? Pan. Enggak. Ya, jadi topiknya Van, kayaknya tangan lu lebih panjang, Van. Jangan gitu, Van. Oke, welcome back with me. Dan kita lagi tes kamera baru G85 Lumix. Kita sebenarnya sih, apa ya, ngeliat rekomendasi dari salah satu vlogger terbesar se-Asia. Siapa tuh namanya? Asiap. Biar pasti kalian tahu semua. Dan jadi Alvin Asiap semua. Bentar-bentar namanya A gitu kan. Asiap. Okay. Jadi so stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan kualitas kita dalam mengambil gambar video akan semakin jauh lebih baik ke depannya. Oke, okay? Ya, so stay tune terus. Dia mencoba hidup. Akankah nyala? Ya, jadi ini untuk kalian nih pada request Evo 3. Ya, itu kita bisa lihat. Itu bisa lihat Evo 3 lagi berusaha nyala. Ya, ini kenapa kita nggak taking si Evo 3. Jadi ya, ini sebelumnya udah nyala, cuman karena ya mungkin terlalu lama diam karena bodinya masih banyak yang harus diberesin. Jadi mungkin belum beres ya. Mungkin sembari nunggu kita bahas aja kali, Vin, mobil-mobil spek. Karena mungkin ini video terlalu lama, belum ada yang pada nonton kali, Vin. Tapi kan kita kan belum bikin apa ya? Katanya pengen kalau nge-review mobil tuh nggak boleh sembari begini, atau kalian lebih senang seperti ini. Jadi boleh komen di bawah, like, subscribe. Kita lagi kepusingan ini, tapi curi-curi berusaha menenangkan muka seperti biasa, tapi dalam hati itu deg-degan, takut ada suara letupan lagi. Apa tuh? Suara apa tuh, Om? Itu apaan, Bud? Ada suara. Ada tweet. Ini kita udah kayak Hunigen game. Ya, ini gua coba nyala lagi. Nyala ya. Jadi Alvin punya feeling kalau ini bensin kena air begitu. Win. Kita mau berdua sama DK. Jadi tadi ada kecelakaan, kuping aing kena api. Ini satu dipegang Alvin. Win. Nih, lu pegang. Dek, nyala ya, Dek. Nih. Ini biasa kalau gua terus emang. Ya, guys, kalian pegang dulu ya, Vin. Dek, nyala, Dek. Dengan konsentrasi menggunakan suatu. Ini ada trouble. Yes, it's a big trouble. Nyala!
Van. Mari di gabrot bensin lah, Bud. Ya, gas ya. Coba lagi. Dek, ayo ya. Nyala. Nyala. Yes. Kayak itunya belum naik lagi. Kurang. Ayo, come on baby. Come on. Kayak kurang banyak bensin, Bu. Ketahan gara-gara ini dah. Coba ya. Yes, one more time. Kita coba lagi. Oh. Nah, itulah resep Elvin. Nyala, nyala, nyala. Oke, jadi ada kemungkinan fuel pump-nya lemah. Jadi kalau fuel pump lemah itu harus diganti. Gue gak ngerti juga, kita tanyakan langsung ke ownernya nanti. Ini fuel pump, Vin. Fuel pump. Hah? Kotorannya. Kotoran ya? Mampet. Iya, mampet. Oke, berarti mobilnya istirahat dulu. Emang belum mau di-review kayak mobilnya ya. Bukannya kita enggak mau di-review. Beres itu eksklusif. Gimana mau dilanjut atau enggak? Jadi ya mungkin bahas cepat aja kali Benny, mobil gimana? Jadi kalau bicara soal bahas cepat. Jadi ini Lancer Evo 3. Bukan kata-kata, bukan ngomong yang cepat. Ini tahun 92 ya. Bukan ngomong yang cepat. Ya, oke. Okay. Dan busi udah diganti. Yang lainnya stok. Stok dalam artian stok alat kita yang masih bisa buat diri mestinya, tapi ini berhubung lagi macet ya begitu. Ini gue udah repaint ini seglodong dong 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 dong. Mesin tetap 463 Evo 3 ori. Kenapa gue bisa ngomong ori? Karena ini gampang. Gue beli dulu half cut Evo 3 ini masih Jepang semua, tulisannya bahasanya Anyong Haseo ya, ini masih ori semua. Jadi gue sendiri juga bingung saya harus mereview apa kalau mobilnya mati gitu. Gue tadi baru ganti FDR pakai Tomei. Apalagi ya lo tadi baru di karburator cleaner, terus masih gak ngaruh juga. Ini blow apa HKS gue pakai paling enak. HID. Cuma nanti mungkin gue pengen oriin pakai lampu kuning biasa. Jumper hood pakai SARD. Ya kamera itu rip. Ya, udah habis. Udah habis baterai ya. Oke, terus ini gue pakai Mister yang 17 lebar 88 RT25. Jadinya begini, rata ya rata. Bumpernya rata. Bannya Yokohama. Iya, aspal ini. Nah, terus ini brake kalipernya gue udah ganti yang grill pakai 300 ukurannya. Depan udah bawaannya Evo 3, jadi depan belakang ini rem udah Evo 3 semua ya. Dan boosternya enggak ya. Dan boosternya gue pakai Evo 6, jadi dia double. Ini booster ya, remnya penyakit Evo yang pada kalau ngerem nggak mau ngerem gitu. Itu tuh. Jadi booster remnya lebih tebal. Ya, yang ori itu cuma segini. Kalau yang standar. Eh, ini kameranya mau kemana ngarahnya? Nah, itu. Ini nih, kalau yang ori cuma segini. Ini. Terus ini gua custom ducktail. Bukan ducktail sih, tapi ini dragwing ya. Dragwing gua pakai karbon, custom sendiri. Enggak tahu menurut kalian cocok enggak dari dagingnya, karena gua enggak mau terlalu mencolok pakai wing panjang. Tinggi. Dan ini enteng pastinya. Ini enteng banget.
Nah, terus knalpot, Pin? Knalpot pakai Remus alias Ramos ya, karena udah kenyok. Jadinya Ramos. Ini knalpot dari kapan, Pin? Nempel di mobil ini, Pin? Ini udah dari gua SMP. Mungkin apa ya, Pin? Itu aja kali ya. Mobil juga gua belum ngerti. Oh ya, sama kap mesin itu karbon. Karbon. Iya. Yeah. Mesin karbon. Karbon hood. Teng. Saking entengnya mau nutup SUV. Berat. Sama serem juga nih, soalnya kayak ringkih gitu. Ngeri sih ini masih lentur banget soalnya. Pegas-pegasnya masih ini sih. Coba-coba misikal nih Alvin nekuk. Melewat enggak coba kapas ini? Coba ya. Tuh, oh, iya jadi. Nah. Jadi mungkin F3-nya belum di-review gara-gara itu ya, Vin. Pengen review sebenarnya mesin enggak nyala kan nanti bisa kayak ini review bodong lagi. Dapat komentar enggak enak lagi. Gimana dong? Bener enggak? Kita mendingan jadi sharing aja kali ya mobilnya begini gitu. Kemarin request di komen ya kan buat yang lain-lain pengen request apa boleh, tapi tolong diwajarkan karena ini salah satu contoh nih, kita belum ready buat belum persiapan dipaksakan untuk kalian semua gitu. So, jangan jadikan ini acuan belajar juga sih, yeah. Karena ini belum fix-nya. Jadi balik lagi, kalau emang menurut kalian ini channel tuh gak bagus untuk mereview, ya kita bukan untuk mereview, tapi yeah, lebih sekedar soal sharing, deket amat. Ya, pokoknya ini lebih ke arah sharing, bukan kita sok jago atau gimana. Bener. Kita sama-sama membangun mobil di Indonesia untuk Indonesia ke dunia. Pokoknya skalanya kita pengennya seperti itu. So, this is our topic. Don't forget to like, subscribe, dan komen. Industri. Kalian bisa kalian kepo-kepo lagi kerjaan-kerjaan bengkel. Auto konsep, premium, Ya, pokoknya itulah. Lu ngomong cepet amat sih. Bingung gua. Nanti apa marah durasi? Iya. Oke. Pokoknya this is our topic and see you in the next video.